Nah, di sini gue lagi mau nyobain opor khas Rembang di Jalan Iskandar Muda, tepatnya di belakang pemakaman umum ya, Katolik, kalau nggak salah. Jadi kita akan coba rasanya seperti apa opornya. Let's try! Nyobain opor dari ayam kampungnya di sini. Di sini gue dapat spesial, dapat kolam ini dari bapaknya. Kita akan cobain rasa kuahnya dulu. Let's try. Kuahnya tuh satunya dapat ya. Dan ini gue mau cobain ayam dari kampungnya. Dan di sini gue dapat obokan, jadi jaga kebersihan ya. Jadi kita cuci dulu. Gue akan cobain ayam yang super gurinya ini, dan yang pastinya gue pasti pakai sambal sih. Kita akan cobain. Let's try. Gampang banget digigit, kenyang. Heran sih, jadi ini dagingnya ini empuk banget, jadi gampang digigit, jadi kok gak ngunyah berkali-kali ya. Banget gurih, dagingnya tuh pas digigit gampang banget empuk. Kita juga akan cobain kampungnya juga. Nampol, lebih nampol lagi kita kasih sambal. Don't try this at home. Let's try. Nampol, nampol. Nggak susah banget ya, jadi pas gua digigit renyah tuh, nggak ribet. Ini semua dari kampung ya pak ya.
ada ayam kampung. Ini ayam kampung semua, guys. Pantesan enak gitu, jadi kayak gak kunyah-kunyah gitu. Beda. Kayak predator gue makan ini ya. Jadi di sini adalah kompor dari kampung. Jadi tepatnya itu ada di tempat pemakaman ya, di luarnya nih. Jadi gua pakainya di apa? Karena gua nggak pakai di dalam. Jadi kalau bagi kalian yang mau ke sini, kita pakai di dalam juga dan apa? Dan ini harganya murah banget. Jadi ini adalah wilayah daerah Tangerang. Kalian bisa nikmatin ayam kompor ini dari kampung. So menurut gua enak. Jadi di sini bukanya dari jam 4 ya Pak ya? Bukanya dari jam 4? Nah, sekarang jam 2. Oh, sekarang buka jam 2. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 11. Sampai jam 11.